Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Assalamualaikum korang semua. Apa khabar? Hai Iza. Thank you Iza, tag kawan-kawan kita. Alhamdulillah, awal Iza masuk. Okay, so alhamdulillah jumpa lagi kita dalam sesi Lalali Live. Alright, so okay, insyaAllah sebelum kita start saya suka kalau kita dapat mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Terima kasih pada Iza semua yang pagi Iza. Yes, pagi semua pagi. Terima kasih pada korang yang dah tag, yang apa lagi share kan live ni, session hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekarang ni tengah hujan ni. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya clear ke clear ? Jelas tak? Ada masalah tak? Harap-harap suara saya jelas ? So, apa khabar? Apa khabar? Hari ni Iza ada buat live tadi kan? Asal sempat join, tahniah ? Bagus. InsyaAllah itu salah satu usaha kita untuk sebarkan kebaikan sebenarnya. Okay, salah satu usaha kita kan? Apa lagi yang kita boleh buat sebagai nak bagi manfaat kan? Of course kita kena sebarkan kebaikan. So bila kita buat live apa semua, kita tak nak buat live untuk benda yang tak ada meaning kan? Benda yang tak memberi kebaikan pada orang. So bila kita buat share, tak kisahlah share kebaikan apa-apa, kebaikan AOW, share pasal semangat ke, kata-kata nasihat ke, itu pun semua kalau benda tu ada manfaat dia, insyaAllah memang benda tu ada, insyaAllah lah ada, jariah ada nanti. One day, okay. So alhamdulillah saya punya live dah okay. So boleh buat live lah hari ni. So terima kasih Dan okay, dan juga saya nak bagi tahu apa nama ni, kita punya panggil tu lucky draw year end masih on masih on, masih valid. Right, so setakat ni kita masih ada, kalau tak silap saya, lebih kurang 3 minggu lagi untuk korang yang belum start, belum dapat masuk nama untuk Lalali Lucky Draw Year End Emas tu. So ini peluang dia. 3 bulan terakhir push mana kita tahu, insyaAllah kalau dah ada rezeki tu, adalah. Okay. So minta pada yang baru join, terima kasih banyak-banyak. Saya nak minta jasa baik korang. Bantu saya tolong untuk share kepada at least 3 group. 3 group. Okay. Dan juga mungkin alang-alang cakap biar saya share terus lah Terima kasih Iza. Iza hati-hati jangan sampai kena lock pula. Sebab Iza komen memang energetik, energi tinggi. So bila komen tu sampai pun boleh tahan. Sampai kena block kesian. Kadang-kadang saya pun tak faham kenapa Facebook dia limitkan interaction sedangkan kita nak interact kan. Tapi betul lah, benda tu memang terjadi. So kena hati-hatilah insyaAllah. Okay, so mungkin saya share sikit lah lucky draw yang saya ingin tadi. Okay, nampak tak? Nampak tak screen? Nampak ke? Cuba komen nampak sikit. Saya nak tengok, takut saya buat ni saya sorang-sorang je ni, korang tak nampak pun. Nampak tak? Mungkin saya kecilkan diri saya ke? Macam ni, macam tu. Okay, nampak clear Right, so kita ada dua major lucky draw je. Major, M-A-J-O-R, major lucky draw yang akan berlaku insyaAllah pada bulan depan. Okay, berlaku pada bulan depan. So ini adalah bulan untuk kita korang usaha. Itu ya Iza, memang kadang pelik pula kan. Itulah nak buat macam mana, ini kan Mr. Abang Mak punya, Mark Zuckerberg punya. So kita tak boleh buat apalah, kita follow je lah So kita punya lucky draw, kita ada gelang emas 916. So masih ada masa tau. Kepada korang yang tak pernah rasa nak beli gelang emas tebal-tebal macam ni, mana tahu insyaAllah ini peluang dia dapat, siapa nak bagi kan? Ada ke orang nak bagi free gelang emas ke, iron ke kan, air fryer ke? So tak ada. Tak ada. So ini peluang dia. Grand prize dia adalah gelang emas. So insyaAllah mana tahu rezeki tu sampai. Kalau korang yang ada mak ayah, mungkin kita nak beli sendiri bagi emas kat mak ayah, mungkin rasa macam tak ada bajet kan. So mana tahu korang menang ni, inilah peluang korang untuk hadiahkan pada mak ataupun siapa-siapa lah, nenek ke yang korang teringin kan, untuk bukan untuk balas budi tapi untuk bagi appreciation kat dia,
Dia dah besarkan kita kan, dia bagi nasihat, didik kita apa semua. So why not? Kan, inilah peluang dia. Dan bukan setakat tu saja, bukan setakat gelang emas saja, bukan setakat iron saja, bukan juga setakat air fryer saja, bukan juga setakat vacuum saja. Ada lagi apa dia? Cuba teka. Lagi satu adalah ni grand prize kita. Untuk ini khas under Laleli punya team, khas untuk ejen-ejen yang bawah Laleli. So kita ada apa? Kita ada cash. Kita ada cash, kita ada RM20, kita ada RM50, kita ada RM100. Okay, kita ada cash. Dan juga kita bukan setakat ada cash, kita pun akan hadiahkan kepada korang yang bertuah, yang dah masuk nama, yang dah berusaha buat betul-betul ni kan. Mana tahu, bukan mana tahu, insyaAllah doa banyak, rezeki dapat gold bar. Gold bar 0.25. Dan juga tak cukup dengan tu, korang ada rezeki insyaAllah, mungkin Izzah dapat. Izzah dah masuk nama kan. Tahniah Izzah dengan yang dah masuk nama semua tu, insyaAllah ada rezeki korang. Dan juga mungkin ada rezeki juga dapat cincin emas. Tak kisahlah korang nak bagi sendiri ke, nak hadiahkan ke orang ke, nak buat simpan aset ke kan. Tak kisah, yang penting itu adalah rezeki yang siapa nak bagi kan. So cara ni senang je, kepada yang tak tahu macam mana cara nak join, nak dapat masukkan nama untuk lucky draw ni, boleh contact saya ataupun boleh contact team kita. Hi Masnah, welcome. Selamat datang Masnah. Thank you masuk. Masnah dengan Izzah, tempat korang hujan tak? Ada hujan ke? Macam tempat saya ni memang setiap minggu lah. Sekarang kan musim terkujur kan. Memang hujan sahaja. Okay. Memang hujan sahaja. Okay, so terima kasih. Dan Masnah jangan lupa, Masnah ajak kawan-kawan, ajak team untuk masuk sekali. Right, insyaAllah. So, okay. Malam ni kita nak borak pasal apa ni? Kau ada yang nak join saya masuk? Kalau nak join, kita tahu nanti saya bagi link. Okay, so saya nak share sikit pasal tiga musuh besar. Tiga musuh besar untuk seorang agent dropship tu, yang dia nak bagi bisnes dia mantap, bagi bisnes dia power, bagi bisnes dia menghasilkan duit. Tu point dia kan, tak guna buat bisnes penat-penat tapi tak ada duit dihasilkan, tambah hutang lagi ada. So na'udzubillah min zalik, kita tak nak macam tu. Lagi-lagilah saya dan sel kita risau. Saya dan sel kita orang sangat risau kalau team-team under Laleli ni korang tak boleh buat duit. Dan hujan saat pasal berhenti, alhamdulillah. Itulah kan, kalau hujan terus-terus ni, kita doa supaya tak ada lah benda-benda kecelan banjir ke apa kan. Macam kita orang pun sama juga, stop hujan, berhenti, hujan, berhenti, hujan, berhenti. Tapi tak lebat lah, dia hujan macam renyai-renyai macam tu kan. Okay, tapi apa pun, bila kita nak bina bisnes ni, of course ada cabaran-cabaran dia, betul tak? Tapi cabaran-cabaran ni kita boleh lalui. Kita boleh je nak serang, nak lawan kalau kita kenal. Kalau kita kenal musuh-musuh besar yang mengganggu perjalanan kita untuk berjaya. Dan apa yang saya nak cerita malam ni bukan untuk orang yang first time buat bisnes, tapi untuk orang yang dah buat bisnes. Mungkin you korang dah buat bisnes sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Mungkin setahun, 2 tahun. Benda ni masih valid dan benda ni sangat-sangat penting. Supaya kita dapat konsisten buat sesuatu, bukan setakat bisnes sahaja, in fact dalam life pun sama. Untuk kita konsisten do the best setiap hari, setiap masa, setiap saat. Okay, dah ready ke ready ni? So minta tolong tag kawan-kawan ramai lagi tak masuk lagi ni. Hopefully dapat tengok link apa semua, diorang boleh masuk cepat. Okay. Ramai Izzah dah tag tu. Okay, so macam ni. Saya perasan bila seseorang tu buat business agent dengan dropship ni, dia belum masuk tajuk lagi. Ni saya just panggil Mukadimah. Bila dia masuk business agent dengan dropship ni, dia tak rasa macam business tu adalah business yang besar, yang boleh jadi besar. Tu masalah dia. Dan benda ni bukan seorang dua, bukan orang lain, saya pun sama sebenarnya. Yelah, korang bayangkan macam alhamdulillah Laleli kita bersama dengan Mikai, kita bina bisnes melalui produk AOW. Okay, melalui produk AOW ni kita orang gunakan benda ni
untuk menjana pendapatan, menjana pendapatan dan at the same time pada masa yang sama kita juga nak bina kesihatan. Ah, busy kot. Ah, tak apa, insyaAllah. Ah, kalau diorang ada masa, diorang join lah. Ataupun boleh tengok ulangan. Kan? Ah, tak apa. Kita teruskan. Okay? So, dengan bisnes AOW ni, siapa yang rasa benda ni boleh buat ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta-juta. Ah, dengan barang berharga RM40 ni sahaja. Susah kan kita nak bayar. Memang susah. Saya sendiri pun tak boleh bayangkan dan saya tak terfikir ke pun benda tu akan boleh menjadi satu kenyataan. And, tapi bila korang ada satu mindset ni tau, mindset bahawa bisnes yang aku buat ni akan menjadikan satu titik tolak untuk kita bangun dan bangkit untuk mengelakkan diri kita daripada meletakkan nasib kita kat tangan orang lain. Kat tangan orang lain. Saya ada dengar satu, saya tak ingat bila, saya dengar satu benda ni tau. Saya dengar satu benda ni macam ni. Nasihat tu lah, saya tak ingat siapa cakap, tapi dia cakap macam ni. Kita hanya boleh berubah melalui inspiration ataupun desperation. Kita boleh berubah melalui inspirasi ataupun tekanan. So kita boleh pilih, kita nak berubah bila kita expect, wow, contoh, Iza buat gempak lah bisnes, sekejap je dah dapat RM20,000. Oh, Masna buat bisnes power lah, sekejap je dah dapat ramai team. So itu adalah inspiration. Kita tersentuh untuk berubah ataupun grow bila kita tengok orang lain, kita tengok contoh-contoh yang bagus. So kita rasa macam, wah, aku nak buat macam tu. So itu inspirasi, kita terinspirasi dengan kejayaan orang lain. So kita boleh berubah. Ataupun kita tengok, yelah dia boleh lah buat RM10,000, oh dia ni boleh lah buat RM100,000, oh dia ni boleh lah ejen ramai, kan. Tapi dia tak ada niat langsung nak berubah, dia tak ada perasaan tu, that feeling untuk berubah, tak ada. Tak ada. So, berhati-hati. Hati-hati sebab dia antara dua. Sama ada kau nak ubah sendiri melalui inspirasi ataupun kau akan berubah melalui desperation. Kau terpaksa. Kalau kau tak ubah, kau mati. Desperation, kita tertekan. Contoh, kita ingat kita kerja okey kan, okey kerja-kerja, tiba-tiba satu hari dapat satu surat pak. Maaf, company tak bagus, tak dapat menghasilkan duit. So kita minta maaf, kita orang terpaksa lepaskan kamu. Company bagi surat ni, cakap dengan ayat tu ayat manis lah, ayat tak manisnya kamu diberhentikan kerja. So itu adalah satu surat ataupun kita panggil sekanan, cakap, dah. Kau dah tak ada kerja, apa kau nak buat ni? Esok masih nak makan, anak masih sekolah. Betul. Hutang kereta nak bayar, hutang rumah masih nak bayar. Kalau rumah tu sewa, masih nak kena bayar sewa. So, kita akan rasa macam, apa nak buat ni? So, kita akan start rasa tertekan. So, bila tertekan ni, orang tu akan berubah juga. Dia nak ke tak nak ke, dia akan terpaksa berubah. Tapi dengan keadaan tertekan. So sebab tu saya nak relate dengan benda ni. Kenapa saya selalu cakap tau, bisnes ni adalah satu model bisnes yang sangat-sangat powerful. Sangat bagus. Sebab apa? Sebab dia boleh diuruskan oleh orang yang masih bekerja. Orang yang bukan buat full time, maksudnya masih ada kerja hakiki. Macam Iza pun ada, Iza Masnah ada kerja Masnah kan. Orang ada kerja lain. But at the same time, kita boleh slowly kita bina bisnes ni. Bayangkan kalau kita buat kerja bisnes lain, contoh kita nak buka bengkel. Bengkel kereta lah. Bolehkah kita buat part time? Petang datang, lepas tu balik kerja baru datang, malam baru buat. Bolehkah macam tu kita buat part time? Susah. Bukan tak boleh lah. Tapi saya akan anggap benda tu susah gila. Susah gila nak buat. Contoh nak buka kasi lemak lah, paling bodoh. Saya pernah dengar. Dekat Putrajaya ada seorang abang ni, dia setiap kali dia pergi kerja, dia bawa nasi lemak terus. Dia bukan dia buat nasi lemak, saya tak ingat siapa buat kan. Tapi dia bawa nasi lemak tu, dia macam jadi, itu sebenarnya dia macam dropship lah. Dia tak buat nasi lemak tu, dia ambil benda orang. Sebelum dia masuk kerja, dia letak ke gerai dia, disusun, lepas tu dia jual. So siapa nak beli, selalunya dia cakap habis awal. So bila habis tu, pump dia terus pergi kerja. Tapi benda tu dia buat setiap hari lah, dia buat sikit-sikit, at the same time dia bekerja. So sama juga macam kita. Kita yang buat bisnes AOW ni, korang jangan risau. Jangan risau. Sebab apa? Sebab satu, korang dah ada kerja tetap. InsyaAllah lah, kerja hakiki. Yang kita tak tahu bila masa orang akan start
tak nak kita kan, kita tak tahu. So at the same time slowly kita bina, eh, bina something untuk diri kita sendiri. Eh, bina something untuk kita diri sendiri supaya kita tak perlu meletakkan nasib kita kat tangan orang. Tangan bos kita ke, tangan company kita ke. Kalau dia cakap nak buat, okey takpelah, saya berhentilah. Ah, saya berhenti. Saya berhenti sebab saya dah ada backup. So ini bila aku berhenti ni, inilah masa untuk aku push untuk buat benda lain. Ah, tak apa Mia. Ah, tak apa, that's okay. Ah, biar lambat asal selamat. Ah, daripada mana tu Mia? Keluar rumah ke? Eh Mia? Apa nama ni? Aus siat, Aus. Semoga anak-anak semua sihat lah eh. InsyaAllah. Okay. So, right. So, jangan korang rasa buat bisnes ni tak ada dia punya masa depan. Tak ada. Jangan. Jangan fikir macam tu. Daripada Tanjung Malim. Oh, buat apa kat Tanjung Malim tadi? Tadi eh? Mia duduk Kajang kan sekarang kan? Wow. Balik kampung ke? Alhamdulillah sihat. Okay, okay. Semoga Aus terus sihat lah insyaAllah. Alright? Okay. Okay ni, boleh saya sambung ke ni? Boleh tak saya sambung? Boleh ke? Boleh. Saya nak sambung ni. Okay. Oh, ada kenduri kat. Ada kenduri. Okay, okay. Alhamdulillah. Yelah, sekarang kan hujung tahun kan? Orang semua pergi apa? Pergi wedding, buat wedding lah, cuti sekolah kan? Oh, dah naik eh? Alhamdulillah. Bagus, sihat. Sihat tu penting. Sila, sila. Okay, okay. Saya memang nampak korang punya message lambat sikit tau. So kalau saya terlap delay tu, minta maaf lah. Memang dia baru keluar. Okay. Alright, so sampai mana tadi lah? Sampai mana? Saya lupa lah. Okay lah. Jangan risau kalau buat bisnes. Jangan rasa bisnes ni tak boleh grow sebab dia boleh grow sangat. And dah ramai bukti yang menunjukkan bahawa benda ni boleh pergi. Okay, so compare dengan orang jual nasi lemak. Oh, tadi saya cerita pasal orang jual nasi lemak tu kan. So dia boleh buat macam tu lah. Boleh buat, tapi penat lah. Bangun pagi-pagi, kena get ready, kena bersiap, ambil nasi lemak, jual apa semua. Itu dan benda yang sama kita boleh dapat hanya melalui handphone. Kita duduk rumah, tak payah pagi-pagi nak keluar, nak buka gerai, set up gerai, tak payah. Tak payah. Kita hanya menggunakan phone 100%. Macam saya dan Sal, kita orang buat bisnes 100%. Even ramai korang, tim-tim, lalali pun, kita banyak buat 100%. Saya tak pernah lagi buka booth kat luar, tak pernah. Tak pernah lagi letak produk dekat tepi-tepi jalan mana-mana, saya tak pernah. Buat nasi lemak penat gila, betul Liza. Nak cakap pasal nasi lemak ni, harga, tadi saya pergi NSK. Tahu kan NSK Rawang kan? Pergi NSK Rawang. Lalu-lalu telur tak ada. Ada telur burung puyuh je. Telur burung puyuh je ada. Even telur biasa-biasa tu pun tak ada. So bayangkanlah. Kalau orang jual nasi lemak, bisnes dia jual, takkan dia nak letak telur burung puyuh dekat nasi lemak dia? Boleh lah, tapi dia akan, mungkin dia akan charge mahal sikit. Dah mahal orang pula tak nak beli kan? So itulah cabaran dalam bisnes. Ya, masalah telur. Sebab saya pun pelik. Apalah jadi kat telur ni? Mana? Semua dah tak ada telur eh. Semua dah tak ada telur. So apa? Kita doakan yang buat rencana. Betul juga. Buat rencana kan? Buat kek, roti ke? Yang mana yang perlu diadun pakai telur pun memang sakit lah sekarang. So kat Kajang. Oh, kat Kajang tak ada roti canai. Memang semua tempat habis. Dekat Sabah okey tak? Asnah, telur. Ada masalah tak kat sana? Ke orang Sabah dia bela sendiri ke apa? Macam mana? Oh, ada tapi mahal eh? Saya ni kalau dia bela ayam ni, saya nak bela ayam tapi duduk kat taman perumahan kan? memang tak boleh kan? Dan saya ada juga jiran saya dulu, dia masa saya duduk kat tempat lain lah, dia bela ayam. Lepas tu kena saman pula. Adalah tu kot somebody yang report ke apa yang kena saman. Itu orang marah betul. Bunyi, tapi saya suka bunyi ayam pagi-pagi. Tapi mungkinlah pakai handphone pun boleh kan. So Masna okey eh? Tak ada masalah telur sana eh? Ada ke Masna? Betul, kacau jiran ayam kan. Jangan cakap ayam upi ipin tu lah. Panggil apa tah? Rainbow kan? Rainbow ayam upi ipin tu asyik kaya. Beli ayam. Oh, makanan ayam pun mahal. Patutlah. Masna beli ayam apa Masna? Berapa ekor yang Masna ada? Oh, best lah kan. Macam Masna dia duduk dekat dalam nature tau. So, dia boleh buat sendiri. Tapi makan ayam pula mahal. Ayam tu dia makan nasi biasa ke Masna? Kan? Nasi ke beras ke tak boleh eh?
ke ke dia tak tak takkan membesarkan badan dia. Betul ayam kampung. Dia kira ayam kampung ke tu masnah? Ayam masnah bela. Ayam sabung. Oh, itu ayam sabung macam mana tu nak makan? Nanti kan tak boleh nak berlawan pula dah. Dia kena makan dedak. So macam tu lah eh. Jagung, baja. Oh, makan baja juga. Nasi. So makanan pun makin mahal. So that's why saya rasa kita bersyukur lah eh. Syukur dekat Ilahi. Sebab saya syukur sebab dipertemukan dengan AOW. Dengan AOW ni bagi saya yang paling senang. Dulu saya ambil video, saya ambil video, saya ambil gambar kan, penat. Belum cerita equipment tu mahal. Satu lens saja saya beli masa tu saya rasa seribu lebih. Lens kecil je. Seribu lebih. Kamera tu dah nak ke 3,000. Belum cerita dia punya light tu, lighting kan. Belum cerita nak edit. Telur pun RM20. Itu pun nasiblah ada telur, Izzah. Tadi saya pergi tak ada telur. Dulu baru naik RM5. Oh, memang jauh. Jauh sangat beza. So that's why yang saya buat video tu pun memang korang akan penat lah sebab Sabtu Ahad tak boleh tidur. Kena kerja, kena edit sampai siap. Kat sini habis dah sama. So that's why ini peluang untuk kita buat bisnes. AOW insyaAllah teruskan. Buat saya nak saran nak bagi korang semangat. Jangan putus asa. Mungkin hari ni tak ada orang beli, esok tak ada orang beli, lusa tak ada orang beli. Korang jangan stop share, jangan stop buat manfaat. Buatlah FB live ke, kadang tak cuma pun tak apa, ulang-ulang pun tak apa, that's okay kan. Macam Hadi. Macam Hadi yang ambil gambar. Hadi memang minat dia. Dia tak nak duit, dia nak buat untuk minat dia. So okeylah macam tu kan. Macam saya ni memang saya buat untuk buat bisnes. So lain, tapi Adi memang power. Korang kalau nak kahwin boleh cari Adi. Nak kahwin apa, semua dah kahwin sini. Anak-anak nak kahwin, boleh cari Adi. Adi ni kawan saya. So Adi dah kena tag dah Adi. Sorry Adi, nak promote Adi ni. Kalau kau nak kahwin ke apa, panggil Adi. Dia punya gambar tip-top, cantik. Itu sahabat baik saya tu. Lama dah tak lepak dengan dia. Itulah dah pergi duduk Kedah dengan Izzah tu. Kan? Okay, so korang teruskan usaha, jangan rasa down kalau tak ada orang beli. Dia bukan sebab tak ada orang beli, sebab kita belum cukup banyak bagi orang tahu yang kita jual benda ni. So that's why jangan putus asa, teruskan je. InsyaAllah rezeki tu akan datang nanti. Okay, so saya dah membebel benda-benda lain dah pula. Okay, so sebenarnya apa yang saya nak sampaikan ni adalah korang semua ni adalah agent dengan dropship tu. Agent tu kawan gaduh Izzah. Best gaduh dengan Adi. Geram je kan. Tapi lawak lah, memang kenangan lah. Kan Adi eh? Nanti lepak-lepak Adi. Kalau Adi tengok pula video ni. Okay, so kita semua ni agent dengan dropship kan. Saya pun agent dengan dropship. Walaupun stokis apa semua, tapi bagi saya kita ni agent lah. Masih agent untuk menyampaikan manfaat AOW. Okay, so bila kita buat bisnes ni, saya bukan cerita pasal orang yang baru buat bisnes. Saya nak lebih sentuh pada orang yang dah buat setahun, dua tahun. Yang dah buat lama lah bisnes ni, yang dah rasalah sikit pahit maung dia, penat dia macam mana, kena reject dia macam mana, orang tak ada beli krik-krik macam mana. So saya nak tujukan benda ni pada kita yang dah buat bisnes lama. Okay, bukan untuk orang baru, untuk orang yang dah lama. So belum banyak yang kenal sebab tu masih korang boleh betul. Masnah, betul. Okay, so kita first kali kita kena kenal pasti tau. Kenal pasti siapa musuh kita sebenarnya. So saya tak nak korang buat bisnes korono, main je, share. Tak, korang kena start, kalau yang kita kena start berfikir dengan lapisan lagi satu. Ini lapisan lagi dalam, bukan setakat posting ke apa. Saya nak korang start berfikir dengan lapisan lagi satu. Okay. Lapisan lagi satu tu apa sebenarnya? Okay, first kali, of course bila kita dah buat bisnes lama, kadang lama tu bukan maksudnya sales makin naik, kadang-kadang sales tu makin lama makin turun. Sebab apa? Sebab macam-macam sebab lah. So nombor satu, saya nak korang belajar untuk uruskan negativity ataupun benda-benda yang negatif, perasaan yang negatif.
Atau negativity lah senang. Uruskan negativity. Jangan ignore. Jangan biarkan negativity tu datang dan kita tak uruskan dia. Yang saya suka kalau nak ibaratkan negativity ni, negativity macam perasaan, macam contoh orang pandang rendah kat kita, orang kutuk kita cakap, kau tak boleh buat bisnes. Eh, kau ni bukannya pandai buat bisnes. Aku kenal lah kau daripada kecil. Lok-lok aje. Buat tu stop, buat ni stop, buat bisnes tu stop, buat ni stop. So, aku tahulah kau sama je daripada dulu. So ini adalah negativity yang kita jangan biarkan sahaja. Dia macam, bayangkan macam rumput. Ialah rumput yang ada kita, contohkan rumput. Rumput ni, dia rumput ni, kalau kita biarkan, contoh kita biarkan seminggu, dia akan start naik. Kita biarkan sebulan, dia akan naik lagi banyak. Kita biarkan 3 bulan, dia akan makan lama makin tinggi. Kan? So, itu kalau kita biarkan negativity ni. So, bila kita sebagai usahawan lah, especially sebagai kita businessman, kita kena fikir macam mana aku nak uruskan negativity ni. Korang, kita tak perlu selesai kan pun kadang-kadang, tapi kita kena belajar uruskan. Jangan biarkan negativity tu merosakkan halaman rumah kita. Contoh macam tu lah. Dan jangan biarkan negativity tu merosakkan halaman rumah kita. Sekejap eh. So ini semua mega aja Mia. Mega tu apa Mas Nah? Mega, okay tak apa, alright. So jangan biarkan negativity ataupun rumput-rumput ni menguasai kawasan rumah kita. Kita kena uruskan dia. Nak potong ke, nak letak racun ke apa, kita kena uruskan dia. Contoh eh, orang selalu cakap kita, contoh kau tak konsisten buat bisnes, aku tahu kau tak boleh berjaya. Katalah, siapa ada orang pernah cakap macam tu kat dia. So, apa yang kita kena buat, kita kena uruskan negativity ni. Macam mana cara dia? Kita kena buktikan. Nak buktikan ni bukan korang boleh tunjuk sehari, setahun, dua tahun eh. Kena bertahun-tahun. Kita kena tunjukkan bahawa kadang-kadang kita tak perlu lawan. Dia nak kutuk tak apa. Biarkan dia kutuk. Biarkan dia kutuk. Tapi kita kena fikir macam mana cara nak uruskan. So, the best revenge is success. Okay. So, apa yang kita kena buat? Kita kena bagi orang keliling kita nampak result. Kadang-kadang bukan orang lain. Mungkin suami kita sendiri. Isteri kita dah tahu dah dah tahulah awak tak boleh berjaya. Saya tahu awak tak pernah konsisten. Nasib putus asa, tukar-tukar bisnes, lompat-lompat je. So kita kena buktikan pada dia dulu. Buktikan pada dia yang kita konsisten. Tunjukkan perubahan. Tunjukkan perubahan. Tak kisahlah dari segi cara bercakap, cara berfikir, cara berinteraksi dan juga mungkin result daripada income kita, sales kita kalau dulu nak beli makanan sedap-sedap pun mungkin tak pernah dapat. Tapi sekarang mungkin sebulan sekali boleh makan sedap-sedap. KFC ke pizza ke apa kan. So makin lama dia nampak, oh ni makin lama makin better lah. Lepas tu kita banyakkan sedekah lagi. Nampak, orang nampak kita bagi sedekah ke apa kan. Dekat mak ayah kita ke kan. Dekat kawan-kawan kita ke, tahfiz tempat kita ke, mana-mana tempat. So kita buat benda tu, orang akan start realize bahawa kita boleh buat perubahan. Kita ada improvement. Kita ada improvement. So jangan biarkan negativity sentiasa datang. Sebab saya percaya kalau korang biarkan orang kutuk-kutuk lama-lama, walaupun korang tahan, lama-lama dia akan masuk juga. Kalau kita tak uruskan dia dengan baik. Kalau kita tak uruskan dengan baik. So bila kita dah buat bisnes lama ni, lagilah mencabar. Lawan cakap, kau dah buat bisnes 3 tahun tapi aku tengok sama je life kau, tak ada pun improvement. Slow je sales. Kan orang kutuk lah, contoh. So kita kena uruskan benda tu dengan cara kita buat lah, kita buat lebih baik. Kalau dulu kita mungkin posting sekali sehari, bila jadi macam tu kita fight lagi. Apa ni, sekejap. Hasil jual AOW bantu saya buat kereta, betul. Izzah pula. Mas Nah kita okey dah Mas Nah. Macam Mas Nah. Cabaran dia pun macam-macam. Bukan Mas Nah kan? Tapi kalau kita tak buat bisnes ni, kalau kita tak ada usaha lah. Contoh dia cakap, aku ni tak boleh lah berjaya. Betul lah dia cakap aku tak boleh berjaya. So kita tak buat apa-apa. Bila kita tak buat apa-apa, itu tandanya bahawa kita dah gagal sebelum kita gagal. Semua gagal. Macam Mas Nah alhamdulillah, dia dah hasil kereta tu. Kalau dia tak ada buat AOW, mungkin dia tak boleh nak repair kereta kan, Mas Nah kan? Sebenarnya bukan Mas Nah je, saya pun sama. Saya pun sama. Macam-macam benda yang saya tak boleh buat dulu,
Alhamdulillah eh, alhamdulillah sangat. Lepas asbab lah eh, bisnes ni pun kita bagi tahu asbab lah eh. Asbab sekarang kita okey, jalan saya jauh bah, jalan jauh dari Pekan. Jalan saya jauh bah dari Pekan. Oh ya, betul-betul lah. Masnah ni kalau kau nak tahu jarak dia dengan dia punya bandar lah eh, Pekan dia jauh. So nak dapatkan barang-barang dia kena naik kereta. Eh? So tapi walaupun macam tu, dia punya income dia bukan kaleng-kaleng weh. Ah, daripada bisnes ni eh. Mungkin saya share sikit pada yang tak perasan eh. Dan satu jam perjalanan. Eh, korang kalau yang duduk ke pergi ke bandar dalam 10 minit dah sampai tu, bersyukur banyak-banyak. Bukan tu, saya sendiri pun kena bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah eh, dekat tempat saya ni makin lama makin banyak pula apa, kedai-kedai baru buka. 2 minggu lepas 99 Speed Mart baru dibuka. 99 Speed Mart ni dia punya target apa tau, dia cakap kat mana ada perumahan baru, kat situ dia akan pergi. So that's why itu dia punya motor bisnes dia. Eh, sekejap, saya nak share something sekejap. Eh, terima kasih tau korang yang join. Dan kalau boleh share, tolong minta tolong sharekan live ni kepada kawan-kawan kita supaya yang tak perasan boleh perasan. Ha, ni saya nak share ni. Benda betul eh, benda-betul ni masnah. Okay, masnah walaupun duduk kat kampung, masnah saya cakap sikit eh. Sikit je lah, tak banyak lah kan. Kalau dia orang nak berkenalan boleh contact Masnah. So Masnah ni walaupun dia duduk kat kampung, eh, pedalaman nak pergi Pekan sejam, pergi sejam, balik sejam. So perjalanan dia jauh. So macam mana dia boleh buat bisnes eh, dengan cabaran tu, belum cerita cabaran lain lagi. Sekarang ni Masnah dengan live daripada mana ni Masnah? Dekat luar rumah ke? Kan hujan ni. Okey tak dekat sana? So di Masnah pun dipermudahkan urusan. Saya selalu doa. Saya dengan Sal tak nak cakap lah kan. So kita, even mak saya sendiri, personally mak saya, dia sangat bila cerita pasal Masnah dia sedih. Dia terharu. Bukan sedih, menangis apalah. Tumpang hotspot. Hotspot siapa? Ada hotspot sana. Dia selalu terharu bila cerita Masnah. Sebab bagi saya itu real story lah. Sebab tu saya dan Sal, kita orang punya mission lah eh, untuk be a part of Rumah Mami. Kita orang nak jadi a part of changes untuk bantu. Kan? Sebab kita buat business ni bukan untuk kita saja tau. Kalau korang perasan, especially korang yang dah ada team lah. Eh, sebenarnya bawah-bawah korang tu ada ramai orang yang memerlukan business. Saya ingat lagi, Dizandra. Korang pernah dengar tak Dizandra punya perfume? So dia cakap apa yang buat dia kuat untuk buat bisnes. Sebab salah seorang ejen dia tu, salah seorang ejen dia tu adalah pengutip besi buruk. Itu kerja dia. Naik basikal, cari besi buruk, kumpul, tila apa semua kumpul, lepas tu dia jual. So dia cakap terpaksa kuat. Sebab bawah saya ni ramai orang yang saya kena bantu. Dia terpaksa kuat. Perfume dia yang wangi kan, Dizandra. Biasanya pun suka. So dia terpaksa kuat. So kalau dia tak kuat, macam mana dia nak jadi orang yang nak bantu tim-tim dia? So kita pun sama kan, dalam bisnes ni, walaupun lah bisnes kita tak besar kan, bisnes kita kecil-kecilan, baru-baru nak start, tak adalah sampai juta-juta macam Dizandra, sampai balut AirAsia eh. AirAsia punya kata bang tu Dizandra balut dengan brand dia dulu lah eh. So kita tak adalah sampai macam tu, tapi kita boleh bantu, kita boleh guide dengan kapasiti yang kita mampu. Kita tak boleh nak bagi duit sebab yelah, kita pun belum berduit sangat. Tapi apa yang kita boleh bagi adalah manfaat dari segi ilmu ke, dari segi tips-tips ke, sharing ke, semangat ke. Benda-benda ni sebenarnya adalah salah satu jariah yang bukan dalam bentuk duit tapi sangat-sangat bermanfaat dan bagus. Dia macam kita tak nak bagi ikan tapi kita bagi pancing. Kita ajar dia cara memancing supaya dia boleh survive one day insyaAllah. Tapi Masnah ni saya tengok potensi dia sangat besar. Sangat besar. Tim-tim Sabah, saya yakin one day tak lama je lagi pun sebenarnya saya nampak potensi tu Masnah punya team especially boleh grow besar dan boleh create at least 100 ribu setahun. Sabah tu kita je nampak macam Sabah ni kecil, orang tak ramai, populasi tak tu, tapi market dia besar. Market dia besar. So saya tak
saya nak korang nampak macam tu. Jangan underestimate orang Sabah. Eh, orang Sabah memang power. Sebab apa? Sebab dia orang ni mesti orang yang rajin. Ha, tu saya yakin. Yang duduk bandar ni macam saya ni, kita orang ni lemau ni. Eh, sebab dah nak pergi buat kerja, exercise pun kat rumah dia. Ha, so that's why kadang-kadang lemau. Ha, tapi insyaAllah, eh, bukan orang Sabah je lah. Eh. Orang Kajang pun power-power, orang Kedah pun power-power. Ha, yang penting apa? Lihat mindset kita. So, kenal pasti bisnes kita, macam mana nak grow, tolong uruskan negativity. Benda-benda negatif ni kita kena buang dia. Dan jangan anggap negatif tu benda yang pelik. Tak, negatif tu normal. Kalau korang rasa macam negatif, orang pandang negatif kat korang, so benda tu normal. Eh, benda tu bukanlah benda, sebab dalam benda yang positif, of course ada yang negatif. Ah, semua power bila ada kemahuan, betul, yes. Kan. So, bila korang boleh uruskan benda-benda yang negatif, tak mudah sentap, korang boleh manage. Eh, kadang-kadang kita tak boleh nak tutup mulut orang. Bukan kadang-kadang, memang kita tak boleh tutup mulut orang pun. Tak boleh. Siapa boleh beritahu saya nak tahu macam mana nak, cara nak tutup mulut orang. Tak apa pasal. Eh, tapi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh kontrol diri kita sendiri. Dan kita bantu diri kita untuk bantu bisnes kita supaya orang yang mutuk, mengata, one day dia akan terdiam sendiri. Sebab apa? Sebab kita dah mula berjaya dan kita ada self-confidence untuk bangkit, buat apa yang kita buat dengan lebih serius dan buat dengan baik. Eh? So penting. So that's why korang yang dah setahun, dua tahun, tiga tahun, jangan ingat korang takkan negatif. Akan ada datang macam-macam cabaran yang akan menyebabkan korang rasa macam nak give up, macam nak down, dan kita kena lawan lah. Eh, lawan benda tu. Katalah tak boleh handle juga. Eh, tak boleh lah. Aku rasa macam tak boleh handle lah negatif ni. Cepat cari leader masing-masing. Cari leader masing-masing. Jangan duduk diam seorang-seorang. Sebab apa kalau korang duduk diam seorang-seorang, memang tak lama lagi tutuplah bisnes tu. Sebab apa? Kita tak boleh survive sendiri. Tak ada siapa yang boleh buat bisnes sendiri tanpa bantuan orang lain dan of course lah tanpa bantuan Allah. Tak ada. Kita kena dapatkan help, dapatkan bantuan kalau kita rasa macam tak boleh go. Kalau kita rasa leader kita tak boleh bantu, cari sideline. Kalau sideline tak boleh bantu, carilah sesiapa. Mungkin korang pergi cari mentor-mentor bisnes kan. Banyak dekat Facebook ni. Kat TikTok pun banyak. Korang boleh cari Jose Zuri, Dr. Azizan, Najib Asadok, Ainon. Eh? So korang boleh follow benda ni. Contohlah eh, contoh. Mungkin korang tak pernah search. Mungkin ada yang tak pernah siapa. Apa Najib Asadok ni, siapa Azizan ni kan. So mungkin kalau saya nak saya boleh share kat sini. Sebab saya nak korang nampak benda ni bahawa kalau korang down, jangan seorang-seorang. Cari cara macam manalah aku nak bangkit daripada down ni. Contoh eh, saya siapa. Korang nak cari siapa. Contoh eh, contoh. Contoh. Bila down, rasa stres, ni saya sarankan korang datang ke sini. Korang pergi ke sini tau. Ni salah satu contoh lah. Pergi dekat Facebook, carilah. Carilah apa-apa nama founder yang korang nak. Contoh sekarang ni saya pergi ke Jose Zuri. Korang pergi. Contoh ni dia share. Umpan recruit agent. Tarik prospek supaya berminat nak jadi agent kita adalah satu, tujuh result pencapaian team kita dalam bisnes. Dan nombor dua, bukti pemberian reward kepada team. Ketiga, success story team kita sendiri. So kalau korang tak tengok benda ni, kadang-kadang kita pun tak terfikir, ya apa yang aku nak share ini ya. Share produk je lah. Sampai bila-bila kita buat benda yang sama. So kalau kita tak berjalan-jalan, tengok usahawan-usahawan yang ni. Contohnya, dia beritahu, jangan hilang fokus. Kalau tak nak tertinggal dalam bisnes, kita perlu berjuang habis-habisan. Pagi, ya macam tu lah. So kita kena, saya like. So kita kena ada benda-benda macam ni untuk pastikan negativity tu kita boleh manage. Korang tak boleh tutup mulut orang, tapi korang boleh uruskan diri sendiri. Contoh cara panjang. Kenapa masih pilih untuk menjual dan buat semua kerja seorang-seorang sedangkan kita boleh recruit team dan make more sales together? Tak gitu. Kan? Saya suka follow Zizuri ni. Korang boleh follow pun, saya sangat suka juga. Okay? Yes, cari leader. Mesti boleh. Right. Okay, so itu adalah nombor satu. Uruskan negativity, jangan biarkan dia bersarang dan menghancurkan korang punya kejayaan.
Sebenarnya lagi lama kau buat bisnes, negativity tu lagi besar dia punya biawak dia. So hati-hati. Okay. Dan nombor dua adalah tolong jangan selesa dengan benda yang biasa-biasa. Kan, contoh korang dah biasa buat sales 10 botol sebulan lah contoh. Oh, dah okey dah ni 10 botol. First time okey. Second time okey. Cuba jangan sampai berpuluh-puluh time kan. Kita masih dengan 10 botol. Dia dah jadi tak okey. Jangan selesa dengan benda yang biasa-biasa. Kena belajar macam mana untuk upgrade. Ya, kena upgrade. Life ni kena upgrade. Tak ada benda yang tahu dalam dunia ni. Even pokok tu, kalau kita campak dia, dia akan start jadi benih. Besar sikit, besar sikit, besar sikit. Dia akan terus upgrade. Apa benda, apakah benda yang langsung tak akan upgrade, tak akan grow? Iaitu orang yang dah mati. Kalau dah mati tapi kuku-kuku masih grow kalau mati yang saya tengok ada mumia apa kan. Kuku dia masih tumbuh. Itu pun pelik macam mana betul ke? Macam tu lah kot. Tapi tak ada benda yang hidup dalam dunia ni yang tak grow. So kita dalam bisnes lagilah penting untuk kita grow. Okay, daripada 10 botol kita fikir cara okay, macam mana nak dapat jual 20 botol. Cari cara, cari tim, lubuk, okay dah berjaya buat 20 botol. Buat 20 botol, terus fikir macam mana aku nak naik 50 botol. Macam mana aku nak naik 60. Macam mana aku nak naik 100 botol? Macam mana aku naik 1000 botol? Benda ni perlu difikirkan dan dirancang. Jangan selesa. Sebab apa tau? Ingat kalau contoh, bukan contoh, kita ni buat business agent dan dropship kan, betul tak? Betul tak? Tak ada orang komen ni? Komen lah sikit. Bagi saya energy sikit, bagilah belanja love, belanja like. Belanja apa lagi yang korang boleh belanja? Tak payah nak belanja Starbucks ke? Ada ke nak belanja Starbucks? Kalau ada, terima kasih. So jangan jangan apa tadi tak cakap Starbucks terlalu lupa dah. Okey. Jangan selesa dengan biasa-biasa. Terus cari cara macam mana cara nak grow. Okey, kita tak nak jadi orang yang mati kan. Selagi hayat dikandung badan, selagi itulah kita kena fight. Jangan biasa-biasa, jangan selesa. Jangan selesa-selesa. Sebab apa? Kita ni buat business agent dan dropship. Kita akan ada ramai orang yang buat benda yang sama. Ramai orang yang buat benda yang sama. Okay, so korang kena sentiasa ingat bahawa kalau aku lambat, orang lain akan pecut. Benda tu pasti berlaku. Even kalau korang cepat pun, akan ada orang yang lagi cepat daripada kita. So tak layak lah kita belum layak lagi. Walaupun korang dah buat business setahun, dua tahun, empat tahun, sepuluh tahun, Starbucks pun Mia tak pernah beli lagi. Oh, tak pernah lagi. Tak apa Mia, tak beli pun tak apa. Dekat depan rumah saya ni, depan rumah saya ni ada orang jual kopi tau. Tapi dia dah, minggu ni dia dah tutup, saya tak tahu kenapa. Dia buat dekat rumah je lah abang ni kan. Bukan abang, adik ni dia buat kat rumah. So sedap rasa dia, lagi sedap daripada Starbucks. So jangan risau, tak pernah beli Starbucks pun tak apa. Mungkin one day insyaAllah kita jumpa Mia. Mungkin boleh minum-minum kat Starbucks ke kan. Mana tahu insyaAllah. Okay, so tapi tak ada apa lambat. Yang penting kena terus buat dan plan grow, betul. Yes, tak apa lambat. Yang penting kita kena sentiasa ada plan untuk slowly grow. Ni masalahnya kan upgrade diri juga bila dah maju, betul. Bila kita maju, kita grow, insyaAllah kita punya perjalanan akan lebih mudah. Anak-anak kita pun akan terus membesar. Anak kita bukan kecil selama-lamanya. So bermakna expenses yang kita kena spend untuk diorang pun akan bertambah sebenarnya. Daripada hari ke hari, daripada tahun ke tahun. Dulu belajar kad, kita jaga sendiri kat rumah contoh. So murah, hantar taskar. Lepas tu dia dah besar pergi ke tadika, ada bayaran mahal sikit. Lepas tu nak kena pergi ke sekolah. Sekolah, kalau sekolah government murah lah sikit kan. Tapi kalau yang ada yang hantar sekolah swasta ke apa ke, mungkin mahal sikit. Belum cerita buku teks lah apa semua kan. So expenses anak-anak makin bertambah. So kita sebagai parent especially kan, kita kena fikir macam mana aku nak pastikan aku mampu untuk tanggung anak yang kita lahirkan. Ini baru cerita pasal anak, belum cerita pasal mak ayah, belum cerita pasal family, adik-beradik yang kita perlu bantu. Kita kena bantu. Okay. So that's why jangan selesa dengan hidup biasa-biasa. Kalau kita lambat, Sifu Abik cakap, you lambat, you tertinggal. Betul lah tu.
Eh, kalau kita lambat, kita memang tertinggal. Tapi walaupun kita rasa macam kita lambat, tapi saya yakin setiap orang, korang ada korang punya timeline masing-masing. Timeline masing-masing. Dalam timeline masing-masing tu korang kena fikir, sendiri kena plan lah. Kalau korang rasa macam korang ni jenis yang agresif, boleh buat laju, plan buat laju, jangan berhenti. Siapa pernah dengar kata-kata ni? Berhenti seminggu, kita terpaksa recover seminggu tu dalam masa setahun. Ataupun kita abaikan sesuatu selama seminggu, kita terpaksa recover dalam masa setahun. So it's not worth it. Tak berbaloi. Korang seminggu, korang contoh seminggu tak buat posting, nak start balik, nak dapat energi sama macam sebelum ni, korang perlukan setahun untuk dapatkan that energy bila kita stop. Macam kita masak air kan. Masak air, kalau kita dah masak air, lepas tu kita stop tengah-tengah, nak start balik, panas, dia takkan start dekat tempat yang kita stop tu, dia akan turun. Lepas tu kita start balik, baru dia naik balik. So jadi makin lambat. Daripada 5 minit nak masak air, jadilah 10 minit. Kita tak nak macam tu. Jangan sabotage diri sendiri. Please. Jangan sabotage diri sendiri. Saya faham, kadang-kadang korang penat. Bukan korang, saya pun sama. Banyak masa saya rasa macam, nak rehat lah, nak relax lah, nak lepak lah, malah fikir lah bisnes ni kan. Memang banyak masa kita fikir macam tu. But what keeps me going, apa yang buatkan saya dan saya kita terus fight, usaha juga, adalah apa tau? Adalah energy. Satu energy daripada kita dengan kelas-kelas apa semua tu. Never stop learning . Never stop learning. Dan juga nombor dua daripada team. Korang yang team-team laluri especially, korang adalah sumber tenaga kami. Sumber energy kami, sumber semangat kami. Macam saya cakap tadi, kita rasa macam ada tanggungjawab yang besar untuk sama-sama bawa team-team, especially korang semua, untuk sama-sama grow. Saya dan Sam boleh je buat retail sendiri kan, tapi kita rasa macam tak boleh. Kita kena bawa somebody untuk grow sama-sama. Kita ada limit tau dalam bisnes ni. Bukan dalam bisnes pun, dalam life ni kita ada limit. Kita ada berapa? Sejam? 24 jam je seorang. Kan, 24 jam je seorang. So kita perlukan team untuk sama-sama besarkan daripada 24 jam tu jadi beratus-ratus jam sehari. So korang pun akan buat benda yang sama. Kalau yang belum ada team, cari team. Tapi kalau dah cari team, jangan tinggalkan saja. Train, bantu dia. Apa yang dia tak tahu, kita bagi tahu. Apa yang dia rasa pening, kita hilangkan kepeningan dia. Daripada situ insyaAllah korang punya bisnes akan cepat grow lah. Jangan tinggalkan team kita masing-masing. Supaya diorang pun boleh naik sama-sama dengan kita. Ada orang tau, dia dah ambil team lepas tu dia selesa. Dia rasa macam, oh okey lah, aku dah ada ramai team ni, boleh lah aku relax. Dia dah selesa, cakap tadi kan, dah selesa. So itulah kesilapan paling maut yang dia bakal lakukan. Katalah korang tak pandai bercakap lah Bukan tak pandai bercakap, nak bagi semangat team tu tak pandai. That's okay. Nasihat dia apa? Contoh macam kelas lalili buat ni, kita orang buat ni, panggil dia masuk. Tak kisahlah dia dengar ke tak dengar ke, itu pulang lah. Tapi kita punya usaha sebagai leader, kita dah ajak. Ajak dia pergi kelas, contoh macam kelas Ozi Zuri ada kelas free, Najib Asadu ada kelas free, Azizan Osman ada kelas free. Ajak dia. Kita sebagai leader, kita usahalah. Kalau kita tak boleh nak mengajar, kita jadi pemudah cara. Kan? Kita jadi pemudah cara untuk team. Bantu dia juga, kita ada kelas free ni, awak join lah insyaAllah. Mana tahu sebab pergi kelas ni, nanti awak punya business tak boleh grow. Kalau dulu setakat jual sebotol sebulan, mungkin lepas ni boleh dapat jual 10 botol sebulan. Kita cuba, jom. Kita ajak dia. Kalau dia grow, insyaAllah orang yang dia akan cakap terima kasih adalah korang lah. Korang lah yang menolak dia untuk break the comfort zone. So bukan setakat anak team kita kena keluar comfort zone tau. Kita pun sama kena keluar comfort zone. Jangan selesa. Bina satu disiplin yang korang rasa macam, tak larat lah nak buat benda-benda ni kan. Tapi percayalah, benda tu lah sebenarnya akan bantu bisnes kita. Okay, buat benda supaya bila korang reflect balik kan, bila korang tengok balik, patutlah aku boleh berjaya ni sebab aku buat benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Bila dah berjaya lagi, jangan tinggalkan pula benda ni, benda ni, benda ni, benda ni. Still buat, cuma tambah lagi apa benda kita boleh buat. Appreciate team, celebrate team, kan? Tadi kan Ozzy Zuri cakap apa? Cara untuk ambil hati team adalah dengan celebrate dia. Celebrate dia. InsyaAllah daripada situ kita punya business akan grow.
grow slow. Sebab kita bukan orang bisnes. Saya bukanlah orang yang, orang bisnes pun. Ha, kita orang biasa-biasa yang baru nak berjinak-jinak macam mana nak buat bisnes. Ha. So daripada situ kita belajar sikit, belajar sikit. Dan most of the time kita belajar daripada kesalahan lah. Eh? Ada ayat tu tau. Road to success is not from success. But road to success is failure. Ha, maksudnya daripada gagal tu barulah kita boleh berjaya. Kan? Okay, okay tak ni? Ha, saya pun tak tahulah. Saya cakap ni korang faham ke tak faham ni? Kalau tak faham boleh cakap tak faham tau. Ha, saya takut saya tersastra wadoyo sebab tengah hujan eh. Bila hujan ni kita rasa macam tersastra-sastra sikit. Ataupun takut deep sangat kalau orang tak faham. Faham ke ni? Cukup main tu saya nak tengok ke adik ke semua dah tidur dah ni. Sikit lagi dah nak habis dah ni. Last sekali. Okay, thank you Mia eh. Respon power, thank you Masna, Iza semua. Okay, thank you. Alright, so seterusnya. Saya nak tanya sekejap sementara je. Korang dah tengok je? Dah tengok ke cerita Mekamato? Mekamato. Masuk setengah je tapi boleh faham. Alhamdulillah, okay. Mekamato, movie yang budak-budak tu. Dah tengok ke? So kalau korang belum tengok, saya cadangkan korang pergi tengok. Selingan sekejap lah. Sebab cerita dia memang best. Grafik dia beritahu, saya cakap terus lah, itu level Hollywood lah. Itu level Disney lah. Dia punya grafik tu satu. Message dia pun, dia message dia tak adalah deep sangat. Macam cerita Agent Ali ke apa, dia punya emosi tak ada deep sangat kan? Kartun. Tapi dia punya hero tu, kita rasa kita boleh bangga lah. As Malaysian kan, kita boleh buat that level of graphic tu memang power lah. Cuma sayang dia punya emosi tu boleh dig lagi tu. Tapi mungkin sebab limitation masa. Tapi kalau korang belum tengok, pergi tengok. Memang best buat anak-anak. Aus mesti suka tu. Kartun, ya, dia kartun. Make up mato, make nice. Saya pun suka. Mak bapak dia pula yang suka kan. Habis wayang tu semua orang tepuk tangan, papa tepuk tangan kan. Alright, sambung sampai mana tadi? Nombor 3, which is last sekali. Okay, last sekali adalah apa? Bila kita dah buat bisnes lama, kan? Kita dah buat bisnes lama lah, kita dah ada team. Ada mungkin 10 orang team. Kita dah ada 10 orang team. Dan kita start dengar cakap, leader aku ni asyik cakap benda yang sama je, ulang-ulang benda yang sama je, bosan lah. Dia ni tak tahu ajar benda lain ke selain benda ni, contoh. So kita dengar benda tu, kita rasa, kita dah start ragu-ragu pada diri, aku ni layak ke jadi leader? Bagus ke aku jadi leader? Boleh ke aku jaga 10 orang? Aku tak boleh jaga 10 orang ni. Aku tak layak lah. So kita start rasa ragu-ragu dengan kemampuan diri kita. Dia masalahnya, benda tu boleh diatasi tapi dia lebih kepada risau dan start rasa macam low self esteem lah. Dia mula rasa rendah diri, dia rasa macam down kan. So benda-benda ni boleh menyebabkan seseorang tu buat bisnes lepas tu dia stop. Sebab dia tak boleh handle. Dia tak boleh handle benda tu, that pressure. So saya nak ingatkan kalau korang yang jadi leader especially, tolong please jangan stop belajar. Tak kisahlah apa kau nak belajar, closing ke, copywriting ke, cara nak handle agent ke, cara nak buat live ke, tak kisah. Tak kisah apa kau nak belajar, teruskan belajar, jangan berhenti. In fact, saya dan Sal pun kita masih belajar. So jangan lupa kita walaupun sebagai leader, walaupun mungkin dah buat puluh-puluh ribu sebulan atau 100,000 sebulan, kita masih perlu belajar. Masih perlu belajar. Jangan stop. Sebab apa? Kita takut. Kita takut bila ilmu cukup ataupun tak sesuai dengan keadaan masa tu, team kita mula lose respect. Dia tak respect kita. Dia tengok macam kita ni tak tahu apa-apa kan. So bahaya. So as leader, please belajar. Ini cara untuk atasi rasa rendah diri bila team kita makin ramai. Dan kena ingat team kita walaupun dia masuk bawah kita, kebanyakannya mungkin dia orang ni orang yang dah biasa bisnes. Yang dah banyak bisnes dia buat. So dia punya knowledge dah banyak. Dan kalau dia dah banyak knowledge, kita pun mungkin baru buat kan. Korang jangan rasa rendah diri.
jangan ragu-ragu kemampuan diri. Mungkin kita tak boleh lawan knowledge business ni, tapi apa yang kita boleh, kita boleh bantu dia guide untuk difaham pasal business yang kita sedang buat. So kita fahamkanlah dia apa yang kita boleh. Dan contoh, okay, benda ni produk dia, harga dia macam ni, cara nak buat ni macam ni. Share je. Share supaya kita boleh pastikan dia faham bahawa kita boleh bantu dia dengan apa yang kita boleh. But at the same time, teruskan belajar. Jangan jadi orang yang terlalu risau. Risau semua benda lah. Risau semua benda, aku tak boleh ajar dia ni. Aku tak nak lah ambil tikam, aku tak boleh handle. Aku tak nak lah jual ke orang ni, nanti kan aku marah. Aku tak nak lah buat ni, macam-macam benda tak nak. Kita panggil dia warrior. Super warrior tau. Warrior bukan warrior. Mungkin saya type lah, saya takut korang tak faham. Kalau kita ni terlampau risau, kita akan jadi super warrior. Kita tak nak jadi super warrior tau. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi super warrior. Yelah, dah tengok cerita Mecha Mato kan, jadi superhero kan. Kita tak nak jadi super warrior, terlampau risau semua benda. Kita nak jadi super warrior. Pahlawan. Pahlawan yang boleh bantu. Bukan setakat bantu keluarga kita tau, tapi bantu tim kita. Yang mungkin ada sekarang ni tim kita, di saat kita tengah bercakap malam ni, mungkin ada tim kita yang tengah risau. Stok dia tak laku, tak jalan. Siapa kat sini yang rasa macam, aku punya stok ni dah berbulan-bulan tak jalan ni, macam mana nak buat ni? Mungkin ada tim kita yang tengah rasa macam tu. So kita as leader, kita tanyalah, boleh tak nak bantu? Nak tanya sekarang ni stok tinggal berapa? Ada masalah tak nak jual lagi beberapa botol ni? Kalau dia cakap ada masalah lah, risau lah, tak tahulah nak jual kat siapa, macam mana. So kita masa tu lah, kita masuk, cakap okey tak apa. Kalau setakat 4 botol tu, sekejap tu boleh habis tu. So 4 botol ni mungkin kita boleh pecahkan kepada kawan office, keluarga yang paling dekat. Lepas tu cari repeat customer yang paling selalu repeat customer. Dan juga yang keempat ni mungkin kita boleh cari customer baru melalui kawan-kawan Facebook ataupun kawan-kawan yang pernah contact kita. Hi Ikin, welcome. Kadang-kadang ada rasa macam tu. Rasa yang macam mana? Rasa macam mana tu? Ikin, share sikit. Saya nak tahu juga ni, Ikin rasa macam mana? Rasa macam tak layan ambil team ke apa? Cuba Ikin komen sikit. Bila kita rasa macam ada rasa benda yang kita ragu-ragu dengan diri sendiri, itu sebenarnya adalah kadang-kadang bisikan syaitan. Jangan risau, manusia ni Allah ciptakan boleh buat semua benda. Itu kelebihan manusia. Dia boleh buat semua benda, dia boleh adapt dengan macam-macam situasi. Bezanya lah kita tahu tak macam mana nak hadapi situasi itu, ataupun kita give up. Kita give up dan kita menyerah, cakap aku tak layak lah. Stop lah, tak nak lah buat. Sebab tu ada kes na'udzubillah zalik, orang yang bunuh diri. So benda-benda ni merisaukan lah. Bagi saya merisaukan. Sebab apa? Sebab dia dah tak percaya pada kebolehan diri dia untuk hidup. Sedangkan Allah dah janji Allah takkan uji sesuatu kaum tu. Allah takkan uji sesuatu. Allah takkan bagi ujian yang kita tak mampu tanggung. So kalau kita dapat ujian tu, rasa tak ada siapa nak beli. Okay. Betul. Benda tu perasaan biasa, okay? In fact, saya dan Sal pun, kita orang pun ada perasaan macam tu. Ni tak ada orang nak beli ni, siapa ni, siapa aku nak jual ni. So first kali, kenapa tak ada? Tadi pun Masnah ada share kan? Masnah ada share. Orang tak beli sebab apa? Sebab belum cukup ramai orang yang kenal kita. So maksudnya kita kena usaha lebih lagi untuk dapat that attention. Kan? Attention economy. Attention is economy. So kalau orang tak nampak kita, macam mana orang nak beli dengan kita? Betul tak? Penjual AOW, penjual AOW punya dropship agent berlambak, ramai. So kenapa orang nak beli dengan kita? So that's why daripada situlah bila kita start berfikir, kenapa orang nak kena beli dengan aku So masa itulah kita akan start fikir untuk belajar. Sebab orang order tertiba habis terus, dengar tu. Kan, first rasa macam tak boleh jual ni. Tapi bila kita terus positif, kita doa kan, kita usaha juga macam ni. Ikin masuk kelas lah, buat apa-apa semua, InsyaAllah benda tu akan datang. Tengok stok habis terus. So tahniah Ikin. Tahniah, good job. So daripada situlah, kalau korang teruskan, jangan putus asa, InsyaAllah boleh berjaya. Sebab give up ni benda yang senang nak dibuat, tapi bila korang nak start balik, memang azab.
azabul gunnah, orang cakap azab yang berdengung memang susah nak start, kan? So jangan jadi super warrior, jadilah super warrior yang akan menyelamatkan keluarga kita, insyaAllah, yang angkat keluarga kita daripada kesusahan hidup ni. So buat isu, buat bisnes betul-betul, kalau rasa doubt, ada rasa ragu-ragu dengan diri, jangan biarkan. Carilah leader. Cari leader, insyaAllah dia orang boleh bantu. Dalam laluri ni kita ada ramai leader. Ramai leader yang diorang ni bukan kaleng-kaleng. Kadang-kadang kau nampak senyap dia, tapi sebenarnya dia sedang berusaha untuk bina income dia. So kita boleh letak kalau ada soalan ke ada pertanyaan, contoh dalam grup WhatsApp ke grup Telegram tim perang laluri ke, korang boleh bertanya, boleh communicate. Itu bukan tempat untuk just share pasal business. Kadang korang boleh je share benda-benda lain, kan? Masuk dekat situ. Okay, so saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kita diubah oleh desperation. Biarlah kita berubah oleh inspiration. InsyaAllah kalau korang berubah daripada inspiration, korang takkan rasa stres sangat. Takkan rasa stres sangat. Biar kita berubah, kita sendiri yang nak berubah berbanding orang lain yang paksa kita ubah. Okay. So, yelah kan, sampai bila kita nak biar income kita takut tu nak bagi mak ayah lebih ni, sebab kita punya perbelanjaan pun mungkin tak cukup, kan? So, bila lagi kita nak fight, bila lagi kita nak buat betul-betul, bila lagi kita nak stop fikir aku tak boleh, aku tak boleh, aku tak boleh, zikir tak boleh ni tolong buang. Zikir tak boleh ni tolong buang daripada life kita. Sebab benda tu tak ada mendatangkan manfaat pun. So buang. Buang, gantikan dengan zikir yang bagus. InsyaAllah doakan, insyaAllah aku bagus, aku hebat, aku berjaya, aku kaya, aku bakal pun jadi pengubah nasib keluarga aku. So start zikir benda yang bagus-bagus, benda yang positif, benda yang boleh menaikkan kita punya self-esteem. Kita tak boleh harap orang lain nak naikkan kita punya keyakinan diri, tak boleh. Takkan berlaku. So apa yang kita boleh buat kita sendiri fikir, cari cara macam mana aku nak naikkan aku punya harga diri, macam mana aku nak naikkan nilai diri aku. Okay, so kita tak nak lagi buat bisnes lemau-lemau, buat bisnes macam ada ke tak ada, tak ada ke ada, ada ke tak ada. Kita tak nak lagi, kita tak nak lagi biar orang pandang rendah pada kita. Kita tak nak biar orang cakap kita ni tak layak. Kita tak nak bagi orang buat benda macam tu kat kita. So kita akan bangun. So hari ni saya minta siapa yang join live ni, walaupun mungkin ada yang dah tertidur, saya minta maaf kalau ada yang tertidur ke apa ke. Jangan ambil hari ni berapa bulan, 11, 9, 12, kita dah nak masuk 2023. Jangan tunggu 2023. Malam ni 11, 9, 12, katakan pada diri sendiri, aku akan terus buat walaupun apa yang berlaku, walaupun orang kutuk, walaupun orang beli, walaupun tak ada orang nak beli, aku akan terus buat. Ini energi ni kena simpan betul-betul. Jangan sesekali lepaskan. Jangan sesekali lepaskan. Jangan ingat saya dan Saul, kita orang stoki sekarang ni, jangan ingat dulu kita orang ada sales setiap hari. Tak. Ada bulan tu kita orang sales rasa macam beberapa botol je. Kita orang dah lalui masa tu. So kalau saya dan Saul, kita orang alhamdulillah sekarang ni 1000 botol, pernah lalui benda tu, dan mungkin korang sedang, ada yang sedang lalui sekarang, korang jangan risau. Itu hanyalah perjalanan untuk kita sampai ke tahap yang lebih baik. Yang penting teruskan. Kan? Saya tak perlu, saya faham. Ada orang cakap, oh kau kena pandai buat bisnes. Tak, bagi saya tak. Korang tak perlu pandai untuk buat bisnes, tapi korang kena ada satu kekuatan ni. Kekuatan mental dan juga kekuatan hati untuk teruskan buat apa yang korang buat secara konsisten, berulang-ulang, sampai kita sampai that level yang kita rasa macam, wah aku dah lepas satu tahap ni. Tapi walaupun kita dah lepas satu tahap tu, kita ada banyak lagi lah tahap-tahap lain. But at least kalau korang ni baru dropship, baru agent, apa tu, maaf letting you sikit, hari anak-anak one of the mom, tak apa, faham-faham. Ya ke anak order ke? SMP diri sendiri pun shutdown. Sampai diri sendiri SMP. Tak apa, yakin insyaAllah. Itu salah satu pahit manis bisnes lah. Memang sama lah, saya pun masa hari tu COVID pun memang saya pun jam juga. Kan? Tapi that's okay. Sebab bila Ikin ada kat sini, bermakna Ikin tengah nak restart balik.
That's okay. Teruskan. Saya doakan Ikin, saya dengan kawan-kawan ni lah. Saya semua doakan Ikin and family terus sihat. InsyaAllah. Benda tu kita tak boleh elak lah. Sakit ni tak boleh elak. Dan sakit ni sebenarnya tanda Allah sayang lah. InsyaAllah mungkin Allah akan ampunkan dosa-dosa kita kan. InsyaAllah dan kita akan be better. InsyaAllah. Okay. So teruskan usaha. Jangan rasa sedih kalau korang macam tersangkut sikit ke terlanggar kayu di sepanjang perjalanan tu. As long as kita teruskan, InsyaAllah korang berjaya. Antara orang yang paling saya nampak masnah lah, orang yang sangat lama bersama dengan Lali yang dah lalu macam-macam, memang ada masa kita down, ada masa kita penat, but bila dia teruskan, itulah yang tadi kita tunjuk tu, dapat jual beratus-ratus botol belum sampai hujung tahun. So kalau dia boleh, kita tak boleh. Okay. Mesti boleh kan? InsyaAllah. Amin. Okay. So, saya rasa itu saja. Dan saya sebenarnya saya nak beritahu ni. InsyaAllah, Alhamdulillah, esok anniversary saya dan Sal lah. Sama dengan Iza. Husband dia. Esok anniversary saya dengan Sal. So, sebelum live ni borak-borak sekejap dengan Sal kan? Discuss. So, kita orang macam ni. Ini tak official lah. Kita baru terfikir tadi. So, mulai esok. Bukan mulai esok. Esok sahaja special offer. Kita nak bagi free shipping. Bukan free shipping cost. Tak terlepas kan. Kita nak bagi subsidi shipping cost sebanyak maksimum RM10 kepada sesiapa yang beli esok. Beli tak kisahlah. Customer ke, agent ke, dropship ke, korang beli dengan Lalili esok. Kita akan bagi free shipping subsidi sebanyak RM10. Kalau shipping cost tu lebih tu, yang lain tu kita ada cost dia lah. Tapi kita support RM10 untuk esok. Kalau siapa-siapa yang nak restock ke, yang nak beli AO ke, ambil peluang ni, sempena orang punya anniversary kahwinan 12, 9, 12, 2012. Best kan? Kita punya wedding date 12, 9, 12, 2012. Itulah wedding date saya. Mas Iza 12/9/12/2014. Masnah bila Masnah? Masnah punya anniversary. Ikin bila Ikin? Mia pun lah. Mia bila Mia punya anniversary date lah? Boleh share sikit. Mana tahu kan? So 9/12/2012 kita open, kita bagi subsidi. Ni tak payah ambil voucher-voucher, tak payah. Subsidi shipping cost. Saya tulis dulu lah. RM10 sempena anniversary saya dan Sal. Mia 1991. Okay, 2019. Masnah 15/9/11. 1000 berapa Masnah? Ni Mia punya 1991. Masnah 15/9/11. Mia 1991. Esok. Pukul 12 lah. Start pukul 12 malam ni. Siapa yang nak beli, boleh kita orang support RM10 untuk setiap shipping cost tu. Kalau shipping cost bawah RM10, jadi free je lah terus. Kalau macam Mia ke apa, kalau beli macam Mia area Semenanjung, memang dah free shipping lah. Tapi kalau macam Masnah kan, Sabah Sarawak ni dah mahal. Sebab tu untung korang yang buat bisnes kat Semenanjung ni rugi tak buat betul-betul. Oh, 2009. 2009. Oh, Masnah kahwin awal ni Masnah ni kan. Alhamdulillah. Syukur-syukur. Saya kahwin 2012. Mia ni pengantin baru lagi ni. 2019. Tahniah Mia dan husband, Masnah. Ikin bila Ikin? Share sini. Saya nak tahu juga Ikin punya anniversary. Okay, so teruskan usaha, jangan putus asa. Kalau ada yang nak restock hari ni sampai esok 12 malam, contact je, insyaAllah kita akan bantu. Okay, so saya rasa tu saja. Terima kasih, kita tamatkan insyaAllah sesi Lalili Live malam ni dengan tasbih kifarah dan surat nas. Subhanallah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you korang yang supporting hari ini, yang sudi share, sudi like, sudi bagi love.
kita, saya doakan ada manfaat lah untuk orang. Okay. Okay, bye-bye. Thank you, Masna. Thank you semua. Thank you, Mia. Thank you, Iza. Thank you, Ikin dan semua-semua yang lain yang sudi join. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you, Mia.